sentur gede ini kan ini. Woi, kan pari, Jess. Kan pari, Jess. Buruan, Jess. Alhamdulillahirabbil alamin, landed, Mas Bro. Oke, Mas Bro, karena medannya waduh teramat amat apa namanya ini mah ekstrim ya, makan ceban sih, ceban tapi kayak gini ininya. Oke, Mas Bro, perjalanan menuju rutenya seperti ini nih, ya. Bagan Jembat, tiket 10.000 Mas Bro, satu-satunya di dunia kali ceban. Zaman sekarang ya, apa-apa mahal, mancing ceban. Nah, pinggir tambak warga nih, berbatasan langsung sama pantai. Nah, penampakan bagan seperti ini Mas Bro. Kondisi airnya lagi pasang Mas Bro, oh, parah nih. Gede ininya. Enggak, diangkat ya, ke atas ya, yes, as. Angkatnya ke atas. Tuh. Ntar orang di ujung, ntar kita ke sana. Ayo, lewat. Awas, hati-hati. Kaki-kaki bagan seperti ini Mas Bro, jembatnya ya. Kita mesti hati-hati nih. Wah, Jason terkendala dia. Gak bisa satset-satset. Lihat bambunya aja, Jess. Hati-hati lah. Set, ada pohon mangrove juga ini di tengah-tengah. Ayo pelan-pelan. Lewat bambu aja, pegangan ini nih tiang nih. Eh, enggak, hati-hati. Tanggung pasang Mas Bro, ngoyor ini mah bahkan ceban. Jadi dia mah nggak pakai apa jembat bambu. Wih, dia senat rasi nih. Yang mana laut pinggir? Yang ini laut pinggir. Woi, jangan, jangan. Jangan. Oke Mas Bro, karena medannya waduh teramat amat apa namanya ini mah ekstrim ya, makan ceban sih, ceban tapi kayak gini ininya apa rutenya. Kita minta tolong ini aja, minta jemput apa sih yang punya bagannya, minta anterin ke ujung. Mantap Mas Bro, benar-benar mancing liar ini mah. Hah?
Enggak apa-apa lah sama. Ya naik 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 dua-dua. Ayo ayo dua-duanya kakinya. Ayo dua-duanya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ntar dijemput aja Pak pulangnya ya. Waduh, kalau nerobos mah enggak sanggup ininya rutenya. Apa doang kalau yang lain biarin. Sendal sini. Oke. Terus saya lempar. Ya. Aduh. Aduh, repotin lah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Jumpa lagi di channel April Beb. Nih kali ini kita mancing di mana, Jess? Di Bagan Kohot. 10.000. Ini Bagan Jemat, Mas Bro, tuh 10.000 tuh. Bagan Jemat 10.000. Seperti ini penampakannya ya, kalau tempatnya sih namanya 10.000 ya, kita jangan ngarep inilah, jangan ngarep fasilitas, Mas Bro. Cuman di sini tuh udah di ini ada apa namanya? Serokan. Ada serokan, Mas Bro. Ya. Lumayan umpama kita dapat ikan-ikan babon udah difasilitasin, cuman kalau selebihnya untuk bagannya saungnya jangan ngarep bagus lah ya. Tiket 10.000 mah Bagan Jembat tuh kayak gini dia, di ini di apa di bubu nelayan juga udang Mas Bro. Nah di ini kita, saya belum sampai ujung nih, ujungnya sampai sana tuh nggak ada jembatannya, jembatan bambu itu nggak ada, ini bolong-bolong dia, jadi ekstrim banget ya. Cuman apa namanya, adventure-nya berasa banget mancing liar ya, spot mancing liar Tangerang, walaupun sebenarnya bayar, cuman ini masuk mancing liar, Mas Bro, karena tantangannya tuh ada ya. Seperti apa keseruannya, saksikan terus. Bagan Jembat nih. Bagan Jembat, kelas ikannya juga yang kelas ikan Jembat ya. Sana dah parwaring. Ikan pertama mau kecil gede ambil aja. Parwaring ya. Parang-parang. Trek Mas Bro. Ikan ini, Jess. Ikan. Itu ngejerit begitu? Sampah ya? Sampah. Enggak, ngamuk. Ini dia ngamuk. Ngamuk. Sampah. Ngamuk. Gila, mak. Ini ikan api nih. Serok. Serok ngamuk ini. Buruan. Jangan begitu, tarik begini. Tolong. Awas. Buruan, serok, buruan. Ikan gede nih. Turun dulunya, turun. Jason, turun. Jason, turun. Gede ini ikan ini. Woi, ikan pari, Jess. Buruan, Jess. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, landed, Mas Bro. Mantap. Itu ya, ekornya. Mantap, Mas Bro. Jackpot. Makan cepat, ikan pari. Ikan pari, Mas Bro. Babon, awas, Jess, papanget, Jess. Awas, ekornya, bahaya. Gila. Oh, dia belum putus ke ini nih. Belum putus. Awas. Pari, coy. Pertama kali ya? Pertama kali. Ekornya mana? Itu belakang. Ini ya? Lihat,
Os, kena ekornya, os. Gila tarikannya, coy. Waduh, dikira sampah, os, yes. Mas bro, bagan ceban, mas bro. Gimana sih, Des, kemana? Tuh. Oh, udah lulus kita, mas bro. Ya, awas iya. Tuh perbandingan sama sendal, mas bro. Pari, mas bro. Jackpot tuh. Politikin dah. Biar ntar dia berenang lagi. Tadi ikan pari. Nah, dia udah berenang. Oke, mas bro, ya karena pari itu bukan target kita ya, Jess, ya. Iya. Kita pengennya kayak sampai mungkin topel gitu, mas bro. Karena bukan target kita, walaupun sesi lumayan gede, kita rilis, mas bro, biar ekosistemnya terjaga. Terjaga. Mantap. Dapat sangge doang ya, Jess, dari siang ya kita ya. Coba unjukin lu, kecil, berapa jari doang tuh? Dua jari. Dirilis aja Jess, biar cepet gede. Oke. Dadah. Oke. Mantap. Oke, mas bro, sekian dulu ya vlog mancing kita hari ini. Hasil akhir sebenarnya kita boncos, mas bro. Cuma dapat sangge doang satu ya, itu juga kecil, Jason tadi yang dapat. Cuman kita bisa dibilang jackpot lah untuk bagan pinggir 10.000 ya. Tadi dapat apa? Yes, pari ya. Size-nya lumayan itu, sekitar sekiloan itu, mas bro. Sekiloan saya yakin itu. Sekilo setengah mah enggak nyampe sekiloan lah, mungkin dia deket-deket 7 sampai 8 on lah, walaupun ininya ya, walaupun sekilo enggak nyampe, cuman estimasi segituan sih ya. Terima kasih buat yang udah nyimak keseruan kita hari ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, mas bro. Share juga ke teman-teman. Mungkin biar ini juga, biar rezeki pemilik bagannya mungkin apa lancar. Lebih viral ya, lancar gitu. Biar maksudnya difasilitasi lebih nih. Mungkin sampai ujung apa saungnya direnovasi lagi, renovasi ya, guys ya. Yuk, bye. Mantap.